Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah koma, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya, dan juga diberikan kesuksesan usaha apapun yang teman-teman jalani. Nah, pagi ini kita lagi lihat-lihat salah satu jenis tanaman ini yang ada di kebun rumah koma juga. Nah, ini bentuk daunnya indah sekali. Ini adalah anggrek tanah, salah satu jenis anggrek tanah, namanya Nervilia. Nah, Nervilia, dia jenis anggrek tanah. Anggrek ini memang tidak terlihat bunganya. Dia akan terlihat bunganya setelah dorman. Jadi nanti dia akan mati. Kemudian setelah daunnya ini mati, barulah akan tumbuh bunga. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya Nervilia atau beberapa jenis anggrek tanah lain juga memiliki sifat yang sama, dia akan mati. Namun kemudian nanti pada musim penghujan biasanya dia akan hidup kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, jadi dia memiliki umbi. Sebentar, ada. Nah, seperti ini. Seperti ini kurang lebih umbinya. Nah, nanti dia biasanya akan hidup kembali itu di musim penghujan. Nah, jadi dia saat musim kemarau dia mati, kemudian nanti akan hidup kembali. Nah, jadi ada sebagian yang tidak tahu sehingga ketika membeli tanaman seperti ini kemudian mati akhirnya dibuang, padahal dia akan tumbuh kembali. Nah, itu sebagai sedikit pengetahuan buat kita, agar kalau punya tanaman seperti ini kemudian mati jangan dibuang, karena nanti dia akan hidup kembali. Oke, demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada video kami berikutnya, dan jangan lupa dukung terus channel Rumah Koma dengan subscribe dan juga share video ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.